Kita kayaknya kedatangan lebih banyak bintang tamu lagi. Jadi karena saya bingung mau diapain mereka semua, kita akan main games. Games pertama ini, tim 1 dan tim 2. Tim pertamanya adalah Iqbal, Vanessa, Debo, Yuriko. Tim keduanya, Atta, Fanny, Rico. Ajis. Belum? Ajis kan ada. Ajis. Belum ada, ya. Yeah. Jadi namanya Whisper Challenge. Tuh kan, dia ganggu masalahnya. Oh iya. Kalau di sini siapa? Oh lu ya? Aku. Oke, okay, jadi ya. Anda yang ngontrol ngasih tahu ya. Ya. Lu whisperernya juga. Jadi lu yang... Gue yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu. Oke, okay, jadi dengan gaya lah, oke? Okay? Jadi semuanya pakai musik. Dengerin musik semuanya. Bentar. Okay. Tim satu dulu. Tim ini satu. Kita yang tebak ya? Iya. Ini kita yang tebak? Iya, iya. Oke, siap ya? Siap. Siap ya? Siap, okay. Siap. Tim satu dulu. Udah, nyala semua, udah nyala. Udah, kalau bisa pecat. Silakan. Ini kata-katanya. Ini? Ya. Aduh. Ya. Teman-teman. Pacarku. Hah? Pacarku. Pantatku. Pacarku. Mataku. Pacarku. Palaku. Pacarku kecantol. Ya kan? Iya, iya benar. Pacarku. Pacarku kecantol. Kecantol. Kegandol. Kecantol. Cendol. Kecantol. Kecantol. Pacarku kecantol. Iya. Di Gang Senggol. Di Gang Senggol. Apaan sih? Gang Senggol. Senggol. Oke, berarti berhasil jawab tim 2, Atta. Alright. Ini udah enggak ada, kalau ini enggak dengar bukan karena musik ya, memang bawaan. Benar. Berarti gue udah pasti kalah dong. Iya. Udah belum? Udah dong. Apa? Udah. Belum. Ajis, ini Ajis. Ya. Ayo kita. Ya. Pacarku. Belum. Gang Senggol. Belum. Oh. Cintaku. Atta harus jauh. Jangan jauh-jauh. Tak, Atta yang gampang, tak yang gampang. Jangan jauh-jauh, ntar aku kangen. Aduh. Bye-bye Om Deddy cemburu. Sama lu. Oke. Cintaku Asia. Ini salah lu. Salah lu makanya. Bukan salah lu. Gua ngomong cintaku. Iya, tapi orang lihat tuh Asia. Asia apa pokoknya ya? Pintaku. Yoyo Etim. Pintaku. Cintaku. Aku. Pintaku. Cintaku. Aku. Cintaku. Cintaku. Iya. Cintaku. Dicicil. Hah? Dicicil. Tidak. Bisa jadi. Bukan, beda. Oh, beda cara. Iya, sorry. Dicicil. Dicicil. Cintaku, dicicil. Oh, cintaku. Cintaku. Dicicil. 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 Tukang kredit. Hah? Kepan. Tukang kredit. Tukang. Ah, budak lo. Oh, siap! Anda kalah, Anda. Tukang kredit. Tukang gue kurang pintar. Tapi ini menarik lo, Ta. Ini menarik. Anda kalah tapi menarik. Ini Fanny coba dibuka. Fanny buka. Nah, ini dibuka juga. Lu ngomong ya dia gak ngerti. Oke, coba ya. Coba. Cintaku. Cintaku. Dicicil. Tuh kan, emang pun. Ini kan emang. Jadi ini bukan masalah gak denger. Tata, I love you tuh kok. Oh. Salah nih om, salah. Copot. Udah, bener. Copot. Kupingnya copot. Okay. Oh tahu cintaku dicicil. Udah. Oke, nextnya kita akan tebak judul lagu. Okay. Wah, Mas Rico nih pasti. Tebak judul lagu, jadi kita akan tag ke lirik lagu, terus siapa yang tahu langsung pencet bel. Jadi Atta ikutan main. Oke. Okay. Ya? Okay. Ikutan main, pencet bel. Kalau misalnya tahu lagunya apa,
Langsung aja lagu pertama, go. Tolonglah semoga ini bukanlah mimpi di siang bolong wowo. Tolonglah, tolonglah ibu aku jadi seperti orang yang belon wowo. Wowo. Akan dengar. Google Translate. Google Translate. Iya, Google Translate. Itu lagu. Oh, itu liriknya. Itu lirik lagu. Waduh, Ata. Baru mau cinta, enggak jadi deh. Lu main mencet-mencet aja. Udah coba. Lu kasih bantuin gua dong. Enggak kedengeran lagi coba. Gak tahu. Ada yang tahu? Apa? Enggak kepencet, enggak sengaja. Coba diulang. Pas. Yang kedua. Jangan susah dong, geng. Tahu nih. Yang kedua, yuk. Shake, boom, shake, boom. Sedikit-dikit kamu marah aku, makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Kamu marah aku makin cantik. Apaan, Kak? Bumbung. Syahrini. Syahrini. Maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Iya. Benar enggak? Ya, Syahrini lagunya judulnya seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, tapi benar Syahrini. Iya, benar. Jadi kita play lagunya coba. Ini lagunya. Oke. Emang dia udah ngira Syahrini di mana? Jadi sekarang udah tahu kalau Syahrini nggak pakai alat-alat musik itu, yaitu suara aslinya dia tadi yang seperti itu. Oh. Boom boom, shake shake gitu. Ya, itu suaranya seperti itu. Oke, okay, baik. Anyway, ngomong-ngomongin tentang nyanyi, kita akan ada konser ya. Betul. Jadi maaf. Jadi jangan lupa saksikan musik spesial Cerita Tentang Cinta. Jam 8. Betul, sebuah kisah musikal senja dan banyak akan dimeriahkan oleh musisi ternama Indonesia. Siapa aja tuh? Krisdayanti, ada Judika, ada juga Bunga Citra Lestari, Marion Jola, Bresia Jodi, Rizky Fabian, Stefano Danendra, dan Arsi Widianto. Jam berapa tadi? Jam 8 hanya di Trans 7. Jam 8 malam hanya di Trans 7. Oke, baik. Terima kasih semuanya udah hadir di sini. Thank you so much, Om. Terima kasih semuanya udah hadir di sini. Thank you, Ata. Thank you. Sukses. Terima kasih. Saya kan tetap di sini dong. Oh, Anda tetap di sini ya. Benar. Oke, baik. Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol dengan mereka semua dan mereka ini anak-anak milenial yang sangat amat sukses. Dan gue yakin mereka sukses karena mereka mengerjakan hal yang mereka suka, bukan hal yang orang lain suka. Itu ada bedanya tuh. Jadi kadang-kadang kita harus ngerjain hal yang orang lain suka tapi kita gak mau. Tapi kadang-kadang sukses yang benar adalah ketika Anda bisa mengerjakan sesuatu yang kalian suka. Yeah, get the point? Okay. Yes. Karena produce work that you like, not what other people think. What they will like. Itu kunci sukses dan kalau lu bisa ngelakuin itu, you be happy. Saya dari Komisi Pernikahan Sandi di KCPR, inilah apa? Wow banget! Jangan ditonton. Hitam putih! Hitam putih!